dengan tipe MBTZ 7S. Yang MBTZ 6S ini udah habis, ini update-annya. Saya udah menghubungi admin langsung, disarankan ini update-annya 6S ya. Biar motor CP bisa ini. Karena bawaannya motor UCB 150R yang generasi kedua ini sudah lobet ya, karena dicas sudah tidak mau mengangkat karena saya pedulur sudah terpasang pas, karena ini update-annya MBTS yang 6S ya, yang ini 7S update-annya. Karena saya sudah tanya-tanya adminnya ya, kita pasang dulu ini bautnya, lalu pasang yang plusnya dulu ya, lalu baru main untuk menghindari percikannya. Kalau memasang plus, kalau buat copot main dulu. Oke dulur, kita baut dulu ini dulu ya, biar aman, semoga awet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya MV Bekas 17 Tair Mangumur. Kali ini saya akan mengganti oli, cara mengganti aki. Maaf, cara mengganti oli aki ya. Caranya jangan sampai terjadinya konsleting atau ada percikan api ya. Kali ini saya akan mengganti oli sebuah dari brand Motobot dengan tipe MBTZ 7S. Yang MBTZ 6S ini udah habis, ini update-annya. Saya udah menghubungi admin langsung, disarankan ini update-annya 6S ya, biar motor CP bisa ini. Karena bawaannya motor UCB 150R yang generasi kedua ini sudah lobet ya, karena dicas sudah tidak mau mengangkat, karena saya kemarin cek ini voltasinya 9,5 ya, jadi dicas nggak mengangkat ya. Karena usianya ini sudah 6 tahun ya, ini bawaannya motor ini mulai awal beli sampai sekarang ya. Oke dulur, kita eksekusi, kita harus dia kuncinya ya, kunci rempas 10 buat menyopot pangkalnya dan ping ya plus. Oke, kita mulai dari untuk membuka ya, diusahakan untuk membuka aki itu dari terminal main dulu ya, main kita buka terminal main dulu. Kalau memasang kebalikannya, harus dari plus dulu. Untuk apa? Untuk menghindari sebuah percikan api, pastinya untuk menghindari konsleting listrik, karena dikhawatirkan opening kita menempel di bodi motor mengakibatkan percikan api atau terjadi konsleting ya. Oke. Oke dulur, kita eksekusi ya. Kita buka dari sini ya. Plus dulu. Main dulu ya, maaf, main dulu. Main. Sudah kita buka. Ya main dulu, habis main lalu plus ya untuk pencopotannya. Kalau untuk buat pemasangannya kebalikannya, plus dulu dan main. Oke, kita tinggal ini ya. Pangkonnya ya, pangkon aki. Kita copot dengan menggunakan kunci ring pas 10. Saya tidak pakai tripod ya, maaf ya, pakai tangan. Udah dulur, kita tinggal angkat sini ya. Oh, tinggal angkat.
tinggal angkat ya. Ini sudah copot. Bangkoknya gini. Ya. Kita ganti yang baru. Otobot yang ini GS bawaannya dari motor UCB 150 dari pabrik ya. Wadahnya ya, kalau beli aki harus itu ya, tanya dulu betapa biar wadahnya yang ada di sini tuh pas ya. Pas ini, pas ini update aja MTBS yang 6S ya. Kita eksekusi ya dulu. Tegangan ampernya 6,5. Kalau ini 6 ya. Oke, betul kita pasang ya. Eksekusi. Oh ya, ini pasang koknya dulu ya, sini taruh sini tapi biar enak masukinnya. Buat diledor kita pasang ya, jangan sampai kebalik. Plus ini ya. Diledor sudah terpasang pas. Karena ini update-annya MBTS yang 6S ya, yang ini 7S update-annya. Karena saya sudah tanya-tanya adminnya ya. Kita pasang dulu ini baut-nya. Lalu pasang yang plus-nya dulu ya, lalu baru main. Untuk menghindari percikannya. Kalau memasang plus, kalau buat copot main dulu. Oke, tuntur kita buat dulu ini dulu ya, biar aman, semoga awet ya depannya, karena harganya lumayan 400.000. Oke, mantep, sudah terpasang, tinggal ini ya, plus dulu baru main. Oke, kita untuk menghindari terjadinya kalau bank kita menempel di bodi ya, di motor, dari percikan api dan terjadinya konsleting listrik ya, pada motor. Oke, kita eksekusi ya. Ya, telur ini sudah terpasang ya, plus dulu baru main ya, ingat itu ya, jangan sampai lupa ya, ini juga penting. Oke, kita yang pasang yang min ya, dan tadi kita cek ya, tutur kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-cirinya ini nyala ya,
bersamaan ya, kedip-kedip gitu, dan motor kayak kurang daya gitu, kurang strum gitu. Ya itu terutama ciri-ciri ya, ciri-ciri aki motor Anda mulai lobet ya.